Phuket ni kira pulau yang antara pulau yang besar lah. Bukan antara, memang paling pulau yang paling besar di selatan Thailand. Kita naik di Penang, naik flight, turun di turun di Phuket International Airport. Hak ni kira boya panggang. Memang jangan, the first time tengok lah. Jadi kita tak makan lah boya tu, kita makan nasi goreng nenai. Waktu di Phuket ni kita duduk di Day Inn Hotel. Bukan Holiday Inn. Day Inn ni dekat, sebab-sebab dekat dengan supermarket, dekat dengan Patong Beach, dekat dengan Bangla Road, sebab-sebab dekat. Jadi convenient lah, dan harga dia pun mampu milik. Di Bangla Road ni memang happening lah waktu malam. So dia jadi antara tarikan pelancong utama di Phuket ni. So hotel kita pun dekat-dekat sini lah. Jess Leon Shopping Center ni ke yang supermarket yang terbesar. Okay, dekat bawah dia tu ada food court. Dekat situ lah ada kedai yang makan halal. Best lah, dia punya tong yam, dia punya kensom ke, dia punya udang goreng tepung lah, memang terbaik. Boleh senang, tempat dia senang cari. So kalau siapa-siapa pergi dekat sini lah kalau nak makan. Best. Ini pula adalah taman tema kebudayaan ni, Phuket Fantasy ni. Okay, dalam dia ada pertunjukan teater kebudayaan, ada restoran buffet ala Ayutthaya, ada juga festival village dalam tu. Okay, apa nama, besar lah dia punya restoran ni. Kawasan ni dia ada halal dan juga tak berapa nak halal di sana. So kita boleh lah makan dengan yakinnya lah. Tempat dia diasingkan. Bila malam tu dia namanya lampu-lampu tu cantik lah. Dia punya pertunjukan pula tu, tak ada lah di mana-mana di planet ni. Ada mitos dia, lawak dia, fantasi dia. One of the kinds lah. Memang kata One pick up time 7 o'clock. This time pick up 8:30. And this we have VIP and Lekura seat. But I discount for VIP for you 800 baht include transportation already. Okay, yang ni kita pergi ke Pulau Phuket Island. Phuket Island ni kira yang orang kata yang terindah di Asia Tenggara. Okay, kita sekarang menaiki boat, speedboat ke Phuket Island. Captain ya. Kira pulau ni DiCaprio mai berlakon lah kira tu. Pilih The Beach dulu ni, Hollywood. Dalam island hopping ke Phuket Island ni, kita depa nanti bawa kita lah pi beberapa buah pulau lah. Lepas tu kita pun berhenti makan pun kat pulau ni lah. Ada satu restoran orang Melayu lah macam. Kita singgah makan kat pulau tu. Lepas makan, ni lah kita pi ke Monkey Beach, tengok ayak lah. Okay, ni yang on the way balik tu kita singgah kat ni lah, Koh Kainai Island ni lah. Tempat ni kena bayar sikit lah makannya. Makan kena bayar ni, tak termasuk dalam package. Yang free nya ya elok je lah di sini. Okay, cantik pulau ni, cantik. Ayak dia juga ni. Jadi itulah dia beberapa catatan perjalanan ke Phuket kali ni. Banyak lagi sebenarnya tempat-tempat yang tak sempat dilewati kerana kesuntukan masa. Okey, jumpa lagi.